Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wahda, wa nasara abda, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مَعَاشِرَ الْحَاضِرِينَ قَوْمُ مُسْلِمِينَ جَمَعَ صَلَاةَ عِيدِ الْفِطْرِ yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai kalimat pembuka dalam setiap urusan kita, menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia khusus di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Sungguh ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Ada nikmat yang berupa iman, nikmat yang berupa Islam, nikmat yang berupa kebaikan atau ihsan, serta kesehatan
yang sama-sama kita nikmati saat ini, sehingga kita bisa berhadir serta berbahagia di hari raya Idul Fitri ini bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita sayangi. Ma'asyiral hadirin, perlu kita ingat di pagi hari yang penuh barokah ini, banyak di antara saudara kita yang tidak merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran yang sama-sama kita nikmati pada kesempatan yang penuh barokah ini. Dikarenakan banyak hal, ada yang karena sakit, ada yang karena sudah meninggal dunia dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Syukur pada nikmat-nikmatnya. Susah ataupun bahagia adalah ujian di dunia ini. Ini harus kita sadari bersama, agar kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Sebab kebanyakan orang di akhirat telah hadirin jamaah sholat Idul Fitri ingin kembali ke dunia, ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki rasa sikap syukurnya kepada Allah, namun tidak kesampaian. Manusia yang semakin dekat dengan Allah, orang tersebut sudah seharusnya semakin tenang, semakin bahagia hidupnya. Manusia yang semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, semakin bahagia hidupnya. Manusia yang semakin takut kepada Allah seharusnya semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin ujub, bukan semakin sombong, bukan semakin bangga diri di dunia ini. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, judul khutbah Idul Fitri pada tahun kali ini di Masjid Al-Abror tahun 1440 Hijri, 44 Hijriah, kami mengangkat tema kendalikan marahmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu dan menolongmu. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Nasihat yang pertama, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah salah satu sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui memaki-maki Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pun melihat Abu Bakar tidak ada reaksi membalas. Abu Bakar tenang, tersenyum. Maka Rasulullah pun ikut tersenyum. Orang Arab Badui melihat sikap Abu Bakar yang tidak bereaksi tersebut tambah marah. Sayyidina Abu Bakar pun tetap tenang, tidak mereaksi. Rasulullah pun tersenyum melihat sikap Abu Bakar tersebut. Orang Arab Badui semakin bereaksi terhadap sikap Abu Bakar. Suaranya semakin meninggi, ditambah dengan caci makian, hinaan kepada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq berdiri, bereaksi membalas caci makian orang Arab Badui tersebut. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW pun pergi meninggalkan keduanya tanpa pamit dan tanpa mengucapkan salam. Singkat kisah hadirin jamaah salat Idul Fitri, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak menyadari kepergian Rasulullah. Baru menyadari hal tersebut setelah menengok ke belakang, menyadari Rasulullah tidak ada di tempat duduknya. Sahabat Abu Bakar segera pergi meninggalkan Arab-Arab Badui yang masih terus memakinya. Sayyidina Abu Bakar pergi mencari Rasulullah. Ketika dapat dan bertemu Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar berkata, "Ya Rasul, mengapa engkau meninggalkanku tanpa berpamitan? Tidak membantuku dalam kondisi sulit seperti tadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika orang itu datang memakimu wahai Abu Bakar, ketika itu engkau
engkau tetap tenang, tidak membelas. Aku senang karena malaikat di selidikku berdoa kepadamu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan ampun untukmu. Namun ketika engkau bereaksi, engkau berdiri, engkau membalas caci maki orang itu kepadamu, malaikat di sekelilingmu pergi meninggalkanmu. Sebaliknya yang hadir, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik, adalah para syaitan. Maka aku pergi meninggalkanmu tanpa mengucap salam. Aku tidak sudi mengucap salam kepada mereka, para syaitan. Jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kondisi ketika orang yang bisa menahan amarah atau tidak membalas, sesungguhnya para malaikat hadir mengelilingi di antara kita dan berdoa kepada Allah memohonkan ampun untuk kita. Sebaliknya ketika ada orang yang tidak bisa menahan amarah, mudah dan biasa marah, bahkan bereaksi membalas, sesungguhnya banyak setan yang berbisik dan pasti menjerumuskan manusia tersebut, bahkan bisa merusak, merugikan diri sendiri dan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang kedua, ada seorang bapak-bapak yang mengetahui anaknya suka terbiasa marah. Maka dipanggillah sang anak tersebut dengan berkata, "Wahai anakku, kalau kamu marah dan setiap kamu marah, ini ada paku dan palu. Kamu ambil di setiap kamu marah. Kamu tancapkan satu paku itu ke dinding kayu itu. Untuk apa wahai bapakku?" tanya si anak. "Lakukan saja. Satu hari ini akan saya lihat," jawab sang bapak. Hadirin, setelah sehari berjalan, si bapak bertanya, "Wahai anakku, berapa paku yang sudah kamu tancapkan di dinding kayu setiap kamu marah?" 40 paku wahai ayahku," jawab si anak. "Banyak juga dalam sehari," ungkap si bapak kepada anaknya. Kemudian si bapak menasihati kepada anaknya dengan berkata, "Nah, kalau kamu mampu menahan emosi, mampu tidak marah, maka kamu cabut satu paku. Setiap kamu bisa menahan marah, ketika paku yang tertancap di dinding kayu tersebut tercabut," si anak melapor kepada bapaknya, "Wahai bapakku, semua paku sudah tidak ada tertancap, sudah kulepas semua." Maka si bapak berkata, "Syukur alhamdulillah, engkau telah berhasil menahan emosi, menahan amarahmu nak. Tetapi coba lihat apa yang tertinggal di dinding itu nak. Ada bekas lubang pak," jawab si anak. Lalu maka ayah menasihati anaknya, "Wahai anakku, begitulah akibat ketika kamu mudah marah, bisa marah. Kamu mungkin sudah minta maaf. Begitu juga bapakmu sudah memaafkanmu, ibumu sudah memaafkanmu, kakak dan adikmu sudah memaafkanmu, atau orang lain bisa memaafkanmu. Akan tetapi bekas itu tidak mudah dihapus, bekas itu tidak gampang diperbaiki wahai anakku. Sekalipun kamu mungkin sudah meminta maaf atas kemarahanmu." Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, begitulah kondisi ketika orang tidak bisa menahan amarah, bahkan mengumbar marah, bahkan dengan caci makian, fitnah, sekalipun secara lisan orang lain sudah berucap memaafkan, namun bekas dan luka tidak mudah dihilangkan, kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla lupa atas keburukan, kejahatan, kezaliman orang lain. Akhirnya dengan dua nasihat dalam dua kisah, khotib sampaikan ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menambah kelapangan hati, optimis menjadi orang muslim dan muslimat yang baik, tidak mudah marah kepada siapapun, mampu menahan amarah atas peristiwa
atau tekanan apapun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat ampunan serta ridhonya kepada kita di dunia hatta akhirah dengan wasilah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali suci setelah melaksanakan puasa sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, menunaikan zakat fitrah, sedekah dan amal sholih lainnya. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maghfurin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrat ibadi salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayna wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid 'anni wa tawaffah wa barik bi jalalika wa kamalik ala asrafi imalik sayyidina Allahumma salli
Oh, niki panjang nih, Pak. Betul. 08. Oke, okay, yes.